Ya, karena kalau misalnya orang dengan kulit berminyak, kotoran lebih mudah untuk nempel dan menyumbat pori-pori. Itu yang menyebabkan orang dengan kulit berminyak lebih mudah untuk kena jerawat. Baik, dok. Dokter mungkin bisa dijelaskan jenis perawatan apa saja yang bisa membuat wajah tampak glowing? Perawatan untuk wajah tampak glowing, kita bisa mulai dengan skincare teratur, terus jangan lupa dengan tabir surya, terutama karena kita di iklim tropis, minimal tabir surya dengan SPF 50, dan bisa diulang setiap 4-5 jam. Kemudian bisa melakukan treatment seperti peeling, mikrodermabrasi, untuk mengangkat sel-sel kulit mati, atau dengan pico laser, dan juga microneedling atau dengan suntik PRP. Baik dokter, dokter, apa saja yang harus dihindari untuk mendapatkan kulit glowing, dok? Untuk kulit glowing sebaiknya hindari polusi, sinar matahari yang berlebih, dan juga stres. Jadi memang stres itu sangat berpengaruh ya, dokter? Ya, stres juga berpengaruh karena dengan stres kita memicu sebagian hormon untuk keluar. Hormon-hormon yang tidak sesuai bisa membuat kulit tampak kusam dan kadang mudah berjerawat. Baik, dokter. Nah, dok, sebelum melakukan perawatan wajah agar terlihat glowing, apa saja masalah kulit yang harus diatasi terlebih dahulu? Untuk wajah glowing, biasanya wajah glowing kan wajah yang cerah, terus tidak ada warna kulit yang tidak merata, dan kulit kenyal, elastis. Jadi untuk wajah glowing, bebas dari seperti scar, bekas jerawat, terus pigmentasi, dan kulit kusam. Baik, dok. Nah, dok, adakah suplemen yang menunjang untuk mendapatkan hasil kulit glowing? Soalnya kan saat ini masih banyak sekali suplemen seperti multivitamin mungkin yang beredar seperti vitamin D, E, maupun zinc seperti itu. Apakah ada suplemen khusus untuk mendapatkan hasil kulit glowing? Untuk suplemen khusus, banyak sekarang banyak beredar, banyak vitamin yang bagus untuk kulit seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, terus kojic acid dan niacinamide. Untuk suplemen yang mengandung berbahan itu dan gluten. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.